Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Mbak Nina. Pastinya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, karena subscribe-mu penyemangatku. Kali ini edisi konien atau imlek ya. Jadi aku tuh mau ada acara makan-makan di rumah adiknya bosnya. Pokoknya ikuti keseruannya. Cus, ini karena perjalanan jauh ya, jadi aku bawa motor kayak gitu. Aku siap-siap dulu. Motornya baru selesai aku cas, tinggal aku pakai jaket. Musim dingin ya, jadi bajunya mesti double-double kayak gitu. Oke, kita OTW dulu sampai ketemu di tempat tujuan. Ini kita udah di jalan, jalanannya tuh sepi banget karena memang besok tuh Imlek ya. Jadi hari ini tuh kayak di tempat kita itu sendiri hamin satu lebaran itu kayak gimana ya, pada sepi kayak gitu. Nah ini jalanan juga lengang, paling pada kumpul ke tempat acara keluarga buat makan siang kayak gitu. Ini karena berhubung bosku gak di rumah, gak pulang, jadi aku disuruh ikut makan-makan di tempat adiknya bosnya. Ini jalanannya seperti ini guys, kalau goyang maaf ya karena jalanannya memang kacau banget. Jadi jalanan yang buat pemotor itu gak halus, itu gak halus banget, jadi agak tuh sendiri kan agak bergelombang. Jalanannya sama kayak jalanan ke tempat kerjaku karena emang satu arah dan satu komplek, cuman beda gedung ya. Dan motorku itu nggak bisa cepet guys, karena kalau motor listrik itu kecepatannya itu kayak apa ya, nggak bisa yang berapa kilometer gitu, nggak bisa, soalnya udah dibatasin gitu. Kecuali kalau motor yang pakai apa itu bensin kayak gitu. Di sini tuh aman, paling polisi apa ya ngamanin jalan kayak lampu merah kayak gitu, terus kalau yang ada melanggar lalu lintas itu baru dicegat. Jadi ini lumayan sepi karena setiap kota itu di lockdown kayak gitu, kita nggak boleh, kita boleh maksudnya pergi-pergi, cuman kalau keluar kota itu nggak boleh gitu, di dalam kota itu sendiri kita boleh gitu. Mungkin jalanannya nggak jauh beda sama Indonesia ya, bergelombang, rak jelas sih gitu. Ke jalan layang. Oh,
otarku nek tinggi munggah ini nggak kuat, kayak nggak kuat kayak gitu loh, kayak mending dituntun naik mudun ini gitu. Jadi ya emang itu emang alat banget ya motor listrik itu. Cuman ramah lingkungan gitu kan, kalau yang di luar negeri itu kan mereka nyarinya yang ramah lingkungan gitu. Jadi nek kayak bensin gitu kan pasti ngebul kayak gitu ya. Kalau itu cepet itu soalnya bahan bakarnya bensin, bukan dicas itu. Udah gitu motorku juga katanya motor tua, jadi nggak bisa motor. Kecepatan itu low banget. Kalau tak gas kalau mau tuh gas. Senangnya ini nggak macet nih jalan tuh. Jalanan kurang lebih antara 15 sampai 20 menit. Bukan masalah karena jauhnya, tapi karena motornya kedek-kedek, gak jelas. Kalau motornya cepet kayak motor bensin kayak gitu, mungkin sunset-sunset lagi 10 menit tekan mas ya. Suwe banget lampu merah. Cuk bisik. Pohon-pohon itu enak putih-putih itu, putih-putih itu kayak kapur kayak gitu loh guys. Jadi berpanas ini kan, soalnya kalau musim dingin itu kan pasti ya dingin kayak gitu ya. Terus pohon-pohon kayak gitu kalau kena dingin kan bisa kering kayak gitu ya, jadinya dikasih kapur gitu dan panas itu. Dan besok pas musim semi itu bisa itu lagi, bisa tuh.
jadi aku udah mau nyampe, sampai ketemu di sana ya. Soalnya aku harus telepon mbaknya tak kon jemput. Kecil kan. Jadi sampai ketemu nanti pas acara makan-makan. See you. Jadi ini udah selesai makan. Tadi nggak di itu karena ramai banget tuh orang-orangnya pada duduk di meja makan, di ruang tamu lagi nonton TV. Aku sebentar lagi mau pulang. Menunya itu pasti ada selobor sawi putih, ada daging kambing, sapi, ikan, ayam, semuanya ada. Daging babi tuh semuanya ada. Oke, jadi ikutin terus. Aku mau pulang. Oh, biji ga? Hah? Biji. Boleh ya? Ke垃圾好了没有帮你们扔了